Oke, teman-teman, kita baru lihat ini ada rumah pemain bola. Ini tuh. Cie, coba-coba komen di bawah. Ini orang yang dari Real Madrid, dari Football Club Barcelona. Ini dia salah satu rumah Paling bagus dari sini, maksudnya paling besar gitu. ya, tanahnya besar, punya pemain bola, dan ini katanya ini rumah kelimanya. Gila ya, rumah kelima. Selamat datang di channel Setengah Bule sama dia Clara dan Bayu. Sekarang saya sama Clara lagi ada di tempat orang kaya di Spanyol. Ini perbatasan Spanyol dan Prancis ya. Dekat Prancis ya. Prancis. Kita di mana? Lagi di kanal. Kita lagi di satu kanal, teman-teman. Dan kita mau apa namanya? Mau ajak kamu tempat orang kaya di sini seperti apa, dan kita menggunakan alat transportasi baru kita. Satu, dua, tiga. Kita pakai kapal hari ini. Oke, teman-teman, kita lanjut dan langsung nyalain ya, kapalnya. Kita taruh di sini. Lanjut aja. Nah, ini elektrik ya, teman-teman. Elektrik. Ini elektrik. Jadi kalau kamu mau ini, lihat gambarnya. Si. Kalau kamu mau ke sini sewa boat ini sejamnya itu 40 euro untuk orang dewasa. Berarti satu dewasa itu 20 euro. Ya. Berarti sekitar 600 ya? Ya, 600 ribu. Sekitar 600 ribu untuk 1 jam, jadi lumayan lah ya. Ya. Nah, ini kayak gitu, teman-teman. Jadi kita di video ini kita mau liatin, di sini banyak orang punya rumah seperti itu yang saya mau liatin sekarang. Ya. Nah, itu kan kelihatan. Itu mereka punya rumah dan langsung punya juga kapal. Jadi daripada garasi sama mobil, mereka pakai kapal aja langsung. Kapal boat. Nah, saya sekarang ganti ke kameranya depan ya, biar kelihatan semua rumah-rumah. Itu rumah kaya. Wah, tuh. Itu rumah kaya sama modern. Cie. Nah, itu lumayan modern ya, bagus. Modern ya, modern. Jadi banget. Dibangunin rumah di atas kanal karena ini emang area yang banyak banyak sungai, banyak. Ya. Nah. Jadi kanal ini seperti kayak di Belanda, teman-teman. Ya, itu. Lumayan ya, punya statu. Iya. Tuh orang-orang, ini lebih tua. Tuh, teman-teman lihat ya, semua punya kapal-kapal. Ini namanya Anugerah. Bukan. Amberjack. Amberjack, bukan Anugerah. Amberjack. Nah, gitu, ada pohon-pohon. Itu tuh mereka punya kolam renang. Kolamnya bagus banget. Kolamnya. Tuh, kayak gitu-gitu tuh. Kelihatan kayak hotel. Wah. Oke, kita ganti view-nya. Ya, kayak gila teman-teman, tempat-tempat orang kaya itu. Di sini tuh lumayan ini ya, lumayan, bukan lumayan lagi, emang orang kaya di sini. Nanti kita tanya. Kira-kira bisa berapa ya? Tuh, ini modern rumahnya. Wih, keren. Ini ada model-model, ada batu-batu. Nah. Ya, mun ka dieu mau apa we moal ngerakeun. Nah. Itu ja, untuk pinju, untuk perang bantal, untuk perang bantal. No, 17 Agustusan. Untuk itu. Untuk perang bantal. Itu buat parkiran kapal di sini. Iya, yeah, untuk next itu. The yacht. The boat. Nah. Tuh, itu banyak boat di sini. Lagi lurus kita. Itu ada satu ini painting. Apa? Ini boat ini mahal banget, teman-teman. Capelli. Nah, ini lebih mahal ya, pakai motor engine Suzuki. Iya. Yeah. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, saya review ininya apa? Steer-nya untuk perahu ini, untuk boat ini. Jadi, untuk maju
untuk berhentiin, sorry kita berhenti dulu ya. Nah ini nih ada tombol ini kita berhenti nih. Untuk berhenti ini netral ke atas ini nih. Dan untuk maju ini maju ke depan, berarti ini akan maju. Nah maju dia ya, ya enggak. Nah untuk stop ininya ke atasin, ke atas dia berhenti. Untuk mundur ininya di kebelakangin. Nah sesimpel itu. Nah ini kita mulai mundur nih. Nah maju lagi aja. Gitu ya teman-teman ya. Seperti yang saya kasih tahu sama kamu tadi, ini kalau sewa ini sejamnya 40 euro atau sekitar berapa tadi? 500-an. Ya 500 euro. Ribuan lah. Maksimal 600 ribu itu. Silakan kameramen, kamera girl. Nah, yang saya mau review sekarang itu boatnya ya. Ini ada 2 seats. Sepanjang berapa ya ini? Panjangnya enggak terlalu. Ini lagi dibikin rumah. Ini muat dibikin. Untuk si perahu ini muat untuk 7 orang. 7 orang ya? Ya. Nah, gitu. Nah, sebenarnya bisa ada toldo juga. Tenda bisa taruh, tapi karena ada matahari enak. Ini tuh rumah lagi wangunin. Dibangun. Nah, kita apa namanya kita jadi itu? Turis. Kita jadi turis nih. Kita jadi turis di negeri sendiri. Di negeri sendiri. Aku juga enggak pernah masuk ke sini. Teman-teman, untuk teman-teman semua yang menanyakan Mas Bayu masuk ke daerah-daerah orang kaya dong. Nah, inilah ya, ada kaya. Yang nanya bagaimana tinggal orang kaya di sini, ada yang nanya tentang budaya di sini atau ada apa di Spanyol ya. Ini salah satu ambience-nya. Dan ini karena dekat Prancis, banyak banget orang Prancis juga yang punya rumah di sini ya, bukan cuma orang Spanyol. Malah banyak yang punya itu Jerman. Teman-teman ini harus lihat ini. Modern nih. Wow. Nih, kita bikin lebih panjang. Wah, modern dan style-nya. Waduh, boat-nya apa tuh? Tuh ada kaptennya di atas. Ini mah jangan orang kaya pisan nih, Mamang. Aduh. Wow, buat sampai ada kayak bonsai, pohon bonsai besar. Kaptennya itu seagull itu. Iya. Jadi sini ada salah satu pemain bola dari Barcelona, tapi kita tidak sebutin namanya ya. Iya. Semoga ada orangnya ya. Jadi dikasih tahu sama teman kita. Coba kalau lihat, kita lihat apa ya. Aduh, keren banget itu. Jadi mereka mungkin suka ya, ada orang yang lewatin ini tapi enggak ya. Coba ini rumah apalagi, ini rumah lebih biasa tapi lebih tertutup juga, dikasih gelas biar enggak kelihatan. Mungkin ini orang artis yang tinggal di sini ya. Ini kayak rumah ini teman-teman, kayak rumah gurita di Pasteur. Kenapa gurita? Oh, gurita warna pink gitu ya, ada bentuknya di atasnya. Nah teman-teman, kira-kira pengen tinggal di sini atau enggak karena jauh dari kota atau gimana ya, kira-kira aku nggak tahu, aku pengen atau ini enggak. Ini murah nih, simpel murah nih. Nah ini lebih simpel lebih murah yang di belakang Clara sekarang ini. Ini apartemennya. Ini tempat yang pernah super famous. Kayak 15 tahun yang lalu itu banyak orang pengen punya rumah di sini, kayak sampai berantem, saya pengen di kanal ini, saya pengen di sini. Tapi sekarang karena ini corona juga, ini kelihatan lebih sepi sekarang. Wih, itu keren banget di sana. Nama daerahnya apa? Dikasih tahu ya. Namanya Empuria Brava. Ini dan ini di Provinsi Girona, hampir dekat sama Prancis. Ya. Ini ada boat yang lebih itu untuk ski, no? Kemana? Nah, di sini ya, kalau kita lanjut lurus, kita akan ketemu satu tempat. Outer bank ini. Ini kita liatin, kita review juga. Esmeraldo. Wish, ini banyak ini. Ini bisa tidur di dalam, no? Iya. Ada kayak dijual, beli aja apa kita? Tuh, dijual, teman-teman. Tapi kalau dibeli, sangkanya bilang sombong. Iya. Ya enggak, jadi jangan deh. Iya. Nah, ini lucu. Iya, kecil. Lucu kecil tapi. Dadah, Kang. Dadah, Kang. Ini kita, nah. Teman-teman, kita wisata mata dulu ya sama
istri sambil apa sambil menikmati sunset. Nah, ya, dan pertanyaan itu juga banyak rumput tuh kayak hotel kelihatan. Iya. Keren. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita ini saya deketin sama Mas Bayu. Itu dong. Panjangin dong. Kadang-kadang video apa namanya? Bikin video. Nah, oke. Okay. Kadang-kadang kita bikin video untuk kita juga pengen lihat tempat yang kita belum pernah lihat, dan sekalian kita bisa kayak liatin kamu. Dan kadang-kadang mungkin kalau saya kesini dan saya tidak punya channel YouTube, mungkin saya nggak akan naik perahu ini karena teman-teman, iya mah jujur ya, jujur nih. Jujur. Ini kita jadi kayak turis dan diliatin sama orang yang punya rumah. Biarinnya demi konten. Biarin aja. Demi konten, Mang. Maksudnya bukan kita mau apa namanya kayak naikin video dan kelihatan kayak juga. wow, no. Iya, bisa. Masa ya? Bisa ambil itu. Ini lebih klasik nih perahu ini udah yang tua, ya. Yang di sini. Nah, pokoknya ya itu teman-teman, jadi kita intinya kita tantangan adalah kita bikin konten baru, konten yang berbeda, yang nggak kelihatan sehari-hari. Jadi kita have fun bikin video untuk YouTube karena iya, kenapa nggak gitu aja. Yeah. Simple dan jujur. YouTube kita udah menghasilkan uang teman-teman, banyak sama teman-teman yang udah bantu subscribe kita, teman-teman yang sudah ngangkat algoritma di YouTube kita, mau ya. Itu yang dislike, yang like, yang komen negatif, pokoknya terima kasih banyak. Kita selalu terima kasih karena ya. Ada momen yang lagi naik, ada momen yang turun viewsnya apa? Dan. Oh iya, dan kesini, begini. Ada banyak malah. Ya. Nah, jadi ada momen yang YouTube-nya naik, ada momen yang turun viewsnya. Tapi kita selalu berterima kasih dan kita selalu apresiasi karena kita juga kita juga having fun ya sambil bikin YouTube itu kayak lagi ini menikmati banget, jadi kita lanjut aja. Kita tidak pernah terpaksa bikin YouTube ini, tapi kita sangat enjoy dan menikmati banget. Itu maksudnya yang penting gak ngerasa kayak terpaksa, ayo kita naik perahu biar bikin YouTube, bukan. Jadi kayak gimana ya kalau kita naik perahu gitu. Lihat tuh sambil liatin, aku liatin rumah berbeda. Tuh kanal-kanal, di semua kanal-kanal kecil ini ada juga rumah sama perahu lebih kecil. Tuh ini mereka semua rumah punya alarm. Tapi emang maling masuk dari mana ya? Ini pakai aja ini kalau mau masuk, kalau niat maling ya apa aja dikejar juga. Iya sih, kalau niat maling bisa naik tangga ini ya. Di filante. Jadi di sini mereka parkirannya bukan mobil-mobil lagi, tapi buat ini mewah gini. Apa namanya? Porsche-nya enggak ada ya. Ini Porsche air. Porsche water. Nah, dan kita lihat juga langit. Oh, ini transparan banget ini pasti. Apa tuh? Rumahnya. Itu ada satu rumah yang pakai banyak jendela dan itu juga modern. Iya, modern banget. Keren besar banget kita. Nah, kita liatin. Kita masuk ke jendela. Dari dekat. Lagi kerja dari rumah mungkin dia. Dadah, Kang. Sambil kerja dari rumah. Ada mobil juga di situ. Ternyata ini juga. Jadi teman-teman, itu tuh. Si semua rumah ini satu jalur atau satu jalan ke jalan biasa dan satu ke kanal. Jadi ternyata mereka juga punya garasi sama bisa parkir mobil gitu. Tuh. Keren. Nanti kita liatin yang lewat gunungnya ya. Jadi mereka ini si laut ini tuh ini kanal tapi deket seberangan sama gunung, teman-teman. Ya, kelihatan gunung. Nah, kayaknya kita di situ kita akan sampai kurva ini. Nah, jadi kita kayak punya kayak GPS, peta, no? Peta. Terus kita lihat-lihat harus ikutin jalur yang mana. Tapi gampang sih.
Nanti saya juga mau cobain nyetir ini. Nah, itu teman-teman, Clara lagi drive dan itu ada gunungnya di sana. Nah, saya cobain sekarang nyetirnya kayak gimana. Soalnya ada satu perahu di belakang saya, enggak mau ini. Gimana ya untuk lurus? Udah kan aja dan tuh. Ini enggak lebih, maksudnya enggak bisa kontrol speednya ya? Enggak bisa segitu. Kayak gitu aja ya. Iya. Nah, itu ada yang pacaran teman-teman, anak-anak kecil. Oh, ini neighbor sini, yang tetangga-tetangga di sini. Tuh di sana. Ini anak kurva, muda, teman-teman. Kurva, curve. Iya, betul. Ini keren, Mbak. Iya. Tuh, oh ini apartemen-apartemennya. Ini apartemen-apartemen yang barengan, banyakan. Terus jadi mereka bermanfaat punya kapal di sini apa ya? Maksudnya jalan-jalan pakai kapal gitu. Iya. Jadi kayak aduh pengen jalan. Saya jalan-jalan bentar ya. Saya nah, beli ini, roti dulu ya. Iya. Teman-teman, ini lingkungan keluarga di sini tuh, ada anak kecil. Dan ini mix semua ya. Aku senang banget. Senang banget. Tuh. Ada ulang tahunnya. Ada yang ulang tahun. Tuh. Olah. Tuh, teman-teman, kita tadi disapa. Salah. Kita tadi disapa di sana sama teman-teman di sana. Setengah bule katanya. Oh, setengah bule tuh. Setengah bule. Enggak dong. Ini adalah lingkungan orang-orang kaya di daerah sini. Tuh ada yang main jet ski juga di sana. Kemarin kita review yang yacht di pantai. Ya, kalau sekarang kita Tuh, di sana mereka pada apa namanya? Rumah-rumahnya bagus banget. Tuh ada yang pakai jet ski. Tuh keren banget. Alah. Tuh mereka sangat ramah. Woi. Ada ombak. Oke, teman-teman. Lagi pada lihat. Kayak kita. Gimana? Ini jujur ya. Hidup mereka di sini kayak gimana? Jujur teman-teman, ini kita di kanan di kiri, kita diliatin sama owner-owner yang punya rumah yang ibadah di teras. Wah, ada turis sih. Demi konten, diulang-ulang terus. Malu nggak bikin kayak gini? No, karena ini enjoy. Ini enjoy, kena angin, terus suasana yang baru dan belajar dan punya pengalaman yang baru itu. Betul. Aja yang paling penting, having fun. Apa gimana ya, Neng? Udah punya sim perahu belum, Neng? Nih, teman-teman, selamat datang di channel Setengah Bule sama saya Clara dan ada Bayu. Nah, teman-teman, kita hari ini dapat sesuatu yang baru. Kita dapat sim perahu. Kita bikin sim perahu. Dan kita sekarang sudah belajar bagaimana pakai perahu di sini di Spanyol. Nah, sekarang saya mau parkir di sini ya. Bisa enggak parkir di sini? Sematin. Coba. Tengah ke atas. Nah, itu. Ke kiri, kanan dikit. Ah, siap, cakep. Oke, teman-teman. Ke kanan. Mau parkir kan? Mau parkir di sini. Oh, diam aja. Oh, siap. Terus mau ngapain? Jadi, teman-teman, kita mau cerita tentang tentang apa ya, Bayu? Mau tentang cerita apa? Tentang apa? Enggak tahu. Nah, kita teman-teman lagi sok majuin aja enggak apa-apa. Majuin. Dah, sok. Katanya udah punya SIM, masih takut ya. Udah punya SIM tapi ruas kene, Mang. Sok. Oke, saya mau Bayu cerita di sini di perahu apa paling suka dari Indonesia dan apa paling suka dari Spanyol. Oke, teman-teman. Begini ya, kalau ini kemana sih, Cak?
mapnya? Nggak tahu. Dia udah benar belum? Coba pause dulu, pause dulu. So closing dulu aja. Oke teman-teman, kita closing dulu karena kita nyasar. Kita nyasar di sini. Dan kita emang kita enggak tinggal di sini dan kita belum tentu mau tinggal di sini juga. Kita cuma liatin bagaimana gaya hidup di sini orang berkelas 5 bintang. Oke teman-teman, terima kasih. Dadah. Dadah Bayu. Terima kasih teman-teman. Ini rumah apa ruko ya? Tempat apa ya? Wah, gede banget. Itu berapa? Itu ada 1, 2, 3, 4 unit. Mungkin punya tetak, punya iya. Om, punya sepupu. Pastilah, ini tempat untuk summer, terus untuk liburan. Ya kayak gini enaknya. Ini tuh mbak, mbak kenapa tuh? Tuh mbak. Teh diacuk lah teh, pakai baju lah teh. Oh, itu ada burungnya? Burung apa ya? Ini nggak ada orang, tapi belum ada orang, kayaknya masih baru gitu. Ya masih pada apa? Masih pada ya gitu. Tuh ada cowok. Dingin di sini kalau lagi gak ada matahari. Oke, teman-teman, kita baru lihat ini ada rumah pemain bola. Ini tuh. Punya logonya dia. Punya logo dia, punya ininya dia. Ini lumayan bagus juga. Siapa kasih tahu enggak ya? Siapa ya? Kasih tahu enggak ya? Cie, Bayu cakep pakai sunset kelihatan shadow-nya. Itu kenapa posenya gitu? Cie, coba komen di bawah. Ini orang yang dari Real Madrid, dari Football Club Barcelona. Ini dia salah satu rumah paling bagus dari sini. Maksudnya paling besar gitu? Ya, tanahnya besar, punya pemain bola dan ini katanya ini rumah kelimanya. Gila ya, rumah kelima. Aduh. Tetangga gimana ya? Kayak gitulah. Gitu suasana teman-teman. Tuh ada kaktus gitu. Ini juga lumayan apa? Tuh lagi siapin. Bu, nasi goreng dong. Nasi goreng please. Nasi goreng please. Ini lagi masak si Bu. Bu, nasi goreng ya. Nanti saya kesini ya. Saya makan malam di sini ya. Amin. Itu bagus tuh. Apanya rumahnya? Ada soalnya ada kayak kombinasi kayu, Asia bambu, gitu ya? Rattan, ada kayak Asia gitu. Terus ada itu pohon apa itu? Pohon banana. Lumayan. Ini juga apa sih? Gede banget. Ini gede banget kayak kotak gitu. Mau enggak punya kapal kotak? Atau kepala yang kotak aja? Itu kenapa? Kok bisa gitu? Maksudnya so serious desainnya. Pak, tuh Pak diliatin. He's saying bye. Malah Bayu kasih yeah, cium dong ke Bapak. Wah, ini rumah, juga keren. Ini rumah pemain bola siapa? Cari kalau yang bagus kasih tahu, sebut nama aja gitu. Saya belum bisa kasih tahu, tapi dia pernah. Pokoknya saya akan kasih clue aja, dia pernah di Football Club Barcelona, tapi sekarang sudah nggak ada di tim itu karena sekarang dia sudah retire. Siapa ya? Retire tapi nggak kayak lama-lama banget ya, maksudnya beberapa tahun gitu. Siapa coba? Kalau ada yang bagus kita mundur, teman-teman iya. Rumahnya Messi di sini nih. Coba kalau si Papa itu keren undang kita, langsung bikin video komplit. Wah itu benar-benar ada yang kasih asli. Pohon-pohon sampai kelihatan kayak rumah biasa tapi di atas kanal benar-benar. Tuh teman-teman saya mau tanya, kalau misalkan tinggal di sini akan capek nggak ada orang yang liatin rumah terus dari depan gitu?
akan capek nggak ya? Ini eksperimen juga, maksudnya kadang-kadang kita harus pergi ke tempat yang bukan biasa untuk kita dan kita harus nanya-nanya atau gimana ya. Itu juga besar banget. Bapak lagi pakai vakum. Ini rumah antara kayu sama batu apa itu? Batu bata. Batu bata. Oke, teman-teman, kita tutup video di sini ya, karena kita sudah lihat beberapa contoh rumah-rumah di sini. Sekarang kita mau lanjut, ada satu video lagi yang kita mau buatin. Oke, teman-teman, terima kasih Lur. Hatunuhun, terima kasih. Jangan lupa like, tekan tombol yang untuk subscribe supaya nggak tinggalin video-video ke depannya. Yeah. Oke, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Dadah.